Allah ditanya Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an tentang Allah. Lalu beliau menyoal orang yang bertanya, pernahkah kamu berlayar di laut? Ja'far As-Sadiq ini ialah salah seorang daripada keturunan Nabi, keturunan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhuma. Ja'far As-Sadiq. Dan Ja'far As-Sadiq ini adalah menjadi imam kepada satu mazhab daripada mazhab Syiah. Walau bagaimanapun Ja'far As-Sadiq ini adalah ulama yang diakui oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dan dia sebenarnya daripada ahli sunnah wal jamaah, daripada orang yang mengikut sunnah, dan ulama-ulama sunnah berguru dengan Ja'far As-Sadiq ini. Walaupun beliau ini dianggap imam oleh ulama Syiah. Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an pernah ditanya tentang Allah. Orang tanya Ja'far As-Sadiq berkenaan dengan Tuhan. Tuhan telah berkata. Lalu beliau menyoal orang yang bertanya, pernahkah kamu berlayar di laut? Pernah kamu pergi ke laut? Jawabnya, ya. Jawab orang itu, ya. Pernah pergi, rajin pergi. Beliau bertanya lagi, adakah kamu pernah dipukul ribut yang bergelayut? Adakah pada masa kamu duduk dalam laut itu, pernah kena ke ribut yang kelak? Yang menggelayutkan. Yang menggelayutkan. Lampu pun tak boleh cahayati, kapal pun tak boleh cahayati kalau datangnya ombak itu. Jawabnya, ya. Memang begitu, kata orang itu. Seterusnya beliau bertanya lagi, adakah terdapat di dalam pikiran kamu dan perasaan kamu ada sesiapa yang dapat menyelamatkan kamu? Adakah kamu fikir bahawa di kamu ada kuasa yang dapat menyelamatkan kamu? Ada harapan lagi bagi kamu untuk selamat? Jawabnya, ya. Jawab orang itu, ya. Dan Ja'far As-Sadiq terus menegaskan, itulah dia Allah. Itulah dia Allah. Yang sebenarnya menyelamatkan kamu ialah Allah. Dan jawaban itu bertandukan firman Allah Ta'ala, wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah, al-Isra ayat 67. Maksudnya, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, nescaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali dia, yakni Allah. Bila mereka yang besar, maka Tuhan-Tuhan yang lain habis kalau kita tak percaya mereka. Malaikat Allah sahaja yang percaya. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وظنوا أنهم أحيط بهم جعلوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يونس ayat 22. Maksudnya, dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan berjalanlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira kerananya. Tiba-tiba datanglah angin ribut dan gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahawa mereka terkepung bahaya. Maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Mereka berkata, sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, mestilah kami termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur. Di mana kedua-dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahawa manusia itu apabila berada dalam keadaan bahaya, bila dia merasakan bahaya tidak ada jalan lagi untuk dia menyelamatkan diri dia, maka percayalah dia kepada Allah, percayalah dia kepada Tuhan. Wallahu a'lam.